Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berkuliah berkenaan dengan centrifugal pump, tetapi kita cuba fokus kepada beberapa jenis blade type ataupun bentuk bilah. Di dalam centrifugal pump, kita mempunyai tiga bentuk bilah yang utama. Pertama ialah forward blade, yang kedua adalah radial blade dan yang ketiga adalah backward blade. So, bentuk bilah ini dilihat daripada mana? Bentuk bilah ini sebenarnya dilihat daripada bentuk outlet ataupun bentuk bilah pada outlet. So, yang ditunjukkan di dalam slide ini ialah forward blade. So, jadi macam mana kita mengenal forward blade? Kita imagine bahawa kita berdiri di sini. Okay, dan kita menghadap ke hadapan. So, apa yang dimaksudkan dengan menghadap ke hadapan? Kita seolah-olah berada pada mengikut arah aliran ataupun arah pusingan blade. Jadi, kalau kita duduk di atas blade tersebut, kita dapati bahawa blade tersebut akan berada forward ataupun berada di hadapan kita. Oleh itu, blade ini dinamakan forward blade. Kemudian, velocity triangle yang boleh terhasil daripada forward blade adalah seperti yang ditunjukkan di dalam slide. So, pada inlet, saya kekalkan bentuknya adalah seperti ini. Kita bermula dengan actual velocity V1. Kemudian, kita ada component velocity U1 dan kita ada component velocity VR1. Kemudian kita ada actual theoretical velocity ataupun velocity of flow VF1 dan kita ada velocity of whirl below VW1. Pada outlet kita bermula dengan actual velocity. So ini adalah actual velocity. Kita melukis sebagai V2 di sini. Kemudian kita ada had laju relative to the blade, VR2 dan tangential velocity U2. Kemudian kalau kita pecahkan mengikut komponen theoretical dan resistance, kita ada ini adalah velocity of flow, maksudnya theoretical velocity, dan ini adalah velocity of whirl. So maksudnya W di sini membawa maksud WHIRL ataupun pusaran. Ia melambangkan geseran ataupun resistance yang berlaku di dalam impeller. So, saya harap pelajar dapat berlatih untuk melukis velocity triangle untuk ketiga-tiga jenis blade. Dan kita melihat blade yang kedua iaitu radial blade. So, di mana blade ini menjadi radial, dia berbentuk radial pada outlet. So, radial di sini bermaksud ia selari dengan arah jejari. Kemudian, velocity triangle yang boleh dilukis pada outlet adalah seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Kita mempunyai V2 di sini, iaitu actual velocity yang keluar daripada outlet. Dan kita ada VR2 di sini dan kita ada U2 di sini. Oleh kerana velocity triangle di dalam radial pada outlet berbentuk segitiga bersudut tepat seperti yang ditunjukkan di dalam slide, oleh itu, kita boleh menulis persamaan VR2 sama dengan VF2 dan juga U2 sama dengan VW2. Ini kerana sudut yang terhasil di sini ialah 90 darjah. Dan seterusnya untuk backward, seperti yang saya katakan, kita seolah-olah awak duduk di sini dan awak melihat ke hadapan kerana arah putaran blade adalah lawan arah jam. Oleh itu, kita merasakan bahawa blade di sini adalah berada di belakang anda. Oleh itu, kita mengatakan blade ini adalah backward blade. Segitiga had laju pada input, pada inlet di sini sama untuk semua keadaan. Jadi kita hanya bincangkan di dalam nota ini velocity triangle yang berlaku pada outlet. Di dalam outlet, kita mempunyai V2 iaitu actual velocity pada outlet dalam kedudukan ini dan kemudian kita akan ada velocity relative to the blade dalam kedudukan ini dan kita ada tangential velocity dalam kedudukan ini.
Kemudian jika kita melihat komponen yang boleh kita hasilkan daripada segi teoretikal dan resisten yang berlaku, kita boleh menulis VF2 di sini dan kita boleh melukis VWall2 di sini. Okay. Oleh itu, diharap pelajar tidak terkejut ataupun tidak merasa asing sekiranya nilai U2 lebih besar daripada VWall2 atau nilai U2 lebih kecil daripada VWall2. Kerana kedua-dua keadaan itu boleh berlaku bergantung kepada bentuk blade yang kita ada. Kemudian kita melihat effect of blade type. Okey, semalam saya dah terangkan juga. So centrifugal pumps do not always have backward curve bend, but when they do, it is mostly for fluid in the incompressible regime of operation, such as water. For compressible operation of fluid, such as air, forward curve bend centrifugal pumps are used. So ini yang paling utama kerana apa? Kerana untuk forward curve, forward blade selalunya digunakan untuk gas ataupun untuk air. So di dalam ayat ini dia menulis dalam bentuk for compressible fluid. So kemudian kita kata untuk yang seterusnya, saya ringkaskan nota bahagian ini. Ini adalah contoh hubungan di antara ideal head ataupun kita kata theoretical head kepada discharge ataupun kadar alih. Kita dapati bahawa sekiranya forward blade, kita dapati bahawa semakin tinggi discharge menyebabkan ideal head semakin tinggi. Kemudian radial head, kita dapati bahawa tidak banyak perubahan, tetapi backward blade akan menghasilkan ideal head yang lebih rendah sekiranya kita meningkatkan kadar alih yang melalui pump tersebut. Kemudian seterusnya, secara ringkas, walaupun kita tidak menggunakan rumus ini, sekiranya para pelajar mengambil tajuk option subject pada tahun 4 nanti, kita akan menggunakan rumus losses in pipe flow. So, kenapa kita menggunakan pipe flow? Kerana pump masih lagi berada di dalam sistem jaringan pipe. So, maknanya pump akan disambung dengan pipe dan sebagainya. Oleh itu, di dalam pengiraan yang melibatkan kuantiti yang lebih besar ataupun di dalam network yang lebih besar, selalunya friction yang berlaku di dalam pipe termasuk juga efek ataupun kesan aliran disebabkan kehadiran pump dan sebagainya boleh diukur dengan menggunakan rumus HF sama dengan KQ kuasa 2. So K2 di situ memang maksud koefisien yang nombor 2 lah, sebab yang atas ni kita ada K1. Tetapi paling rumus sesetengah buku hanya menulis sebagai K dan Q square. So rumus ini insyaAllah tidak akan digunakan di dalam silibus kita. So tetapi ini cuma sekadar pemberitahuan kerana kebanyakan tajuk ataupun buku teks yang membincangkan tajuk centrifugal pump, kadangkala mereka menggunakan idea losses sama dengan KQ square. Ini adalah hubungan di antara actual head dan juga discharge. Kerana apa kita tunjukkan? Kerana pada slide yang tadi kita ada ideal head, semua bermaksud theoretical, tetapi kita perlu lihat bahawa secara actual curve ataupun hubungan di antara discharge dan juga actual head akan berbentuk exponential ataupun dalam berbentuk curve seperti ini. So apa yang perlu kita faham di dalam bentuk curve seperti ini, kita kena faham bahawa contohnya ialah dalam keadaan forward blade, okay, sekiranya kita meningkatkan kadar alih, kita dapati bahawa actual head ataupun air boleh diangkat dengan lebih tinggi. Tetapi sampai kepada satu tempat ataupun satu had, kita dapati bahawa walaupun kita menambah nilai kadar alih tersebut, kita, actual head yang berlaku akan menurun. Oleh itu, idea di dalam mengendalikan pump ialah diharap pelajar satu ketika nanti menjadi engineer tidak terburu-buru untuk menaikkan kadar alih atau sebagainya bagi sistem yang melibatkan pump. Kerana apa? Pump dia selalunya dia akan ada nilai maksimum sesuatu operasi.
Jadi walaupun awak tambah sahaja, sebenarnya ia tidak membantu untuk mempercepatkan kerja di dalam sistem tersebut. Dan yang lebih buruk lagi mungkin, okay, kita contohnya discharge di sini menghasilkan satu nilai actual head bagi forward, dan sekiranya awak lajukan lagi mungkin ia akan menghasilkan nilai yang lebih rendah. So, jadi ini diharap berhati-hati di dalam apa ketika mengoperasikan sesuatu sistem yang menggunakan pump. Dan kemudian kita boleh mengira power of pump dengan menggunakan rumus rho GQH. Okay, perkara ini saya telah berikan di awal kuliah. Cuma di dalam nota ini saya menulis rho GQH ideal, tetapi ia yang sebenarnya tidak semestinya H ideal. Ia bergantung kepada power yang mana yang ingin kita cari. Kalau kita ingin mencari power dalam keadaan ideal ataupun power dalam keadaan input, maksudnya power pada input, kita anggap bahawa ia adalah rho GQ H ideal. Kerana apa? Air ataupun power tersebut tidak perlu ditolak dengan resistance. Tetapi sekiranya kita ingin mencari overall power, maksudnya kita perlu untuk mengira power dalam keadaan setelah ia mengatasi segala rintangan. Maknanya setelah ia overcome all the friction inside that system. Jadi pada ketika itu, power akan menjadi rho GQ H actual ataupun H manometric. Okay, maknanya saya harap pelajar dapat faham. Di dalam tutorial nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut penggunaan idea ataupun penggunaan rumus bergantung kepada keadaan yang kita bincangkan. So kemudian jika kita melihat hubungan di antara power required dan juga discharge, kita dapati bahawa rumusnya adalah seperti ini. Oleh itu membawa maksud sekiranya kita ingin menambah had laju sesuatu pump, okay, sekiranya kita concern terhadap tenaga yang digunakan atau sebagainya, so kita perlu melihat hubungan ini. Contohnya pada forward, sekiranya kita menaikkan kadar alis, okay, sudah tentu kita kata power akan meningkat. Tetapi mungkin bagi backward di sini, okay, kita ada satu ketika mungkin power akan meningkat, tetapi ada satu ketika walaupun discharge kita tinggikan, ia mungkin akan menghasilkan power yang kurang daripada nilai sebelumnya. Okay, jadi keadaan ini maknanya tidak semua hubungan di antara pump, maknanya hubungan di antara actual head, ideal head, power dan sebagainya sentiasa berada di dalam keadaan linear. So linear membawa maksud sekiranya awak tambah X, Y akan bertambah. Okay, dia tidak di dalam keadaan linear. So di sini lagi sekali saya ingatkan berhati-hati kerana kemungkinan awak ubah sedikit sahaja parameter di dalam pump, so mungkin dia akan memberikan kecekapan ataupun efisiensi yang tidak baik. So as is evident from the power discharge characteristic of the radial and forward vane centrifugal pump, the power requirement increases monotonically with an increase in discharge. Hence, if the pump motor is rated for maximum power, then it will remain underutilized for most of the operating time and result in an increased cost due to its higher rating. On the other hand, if a motor is rated at the design point and due to some reason the flow rate exceeds the design flow rate, then the power requirement will shoot up in case of forward and radial vanes only, causing overloading and motor failure. However, for backward curve vane centrifugal pump, if the flow rate exceeds the design flow rate, occurs quite close to the maximum of the power discharge curve, then contrary of the earlier case, the power requirement drops down as evident from the curve. This enables the motor, which is rated at the design power, to handle the entire range of flow rate without any problems. The actual design point is located corresponding to the flow rate at which maximum efficiency occurs. So di sini saya tunjukkan secara ringkas perbezaan di antara backward, radial dan forward. Yang paling utama, pastikan pelajar boleh melukis velocity triangle. So kita dapati bahawa velocity triangle pada
forward, backward dan radial pada outlet adalah berbeza. Kemudian di sini kita dapati bahawa velocity triangle pada inlet sebenarnya menghasilkan segitiga yang sama, tetapi kita dapati bahawa bentuknya agak kurang berbanding dengan bentuk sebelum ini. Okay, mengapa kita boleh ringkaskan velocity triangle pada inlet seperti ini? Kita akan bincangkan di akhir kuliah nanti. So kita akan melihat kepada beberapa pengiraan rumus yang kita perlu tahu di dalam menyelesaikan masalah centrifugal pump. Oleh itu di situ satu ketika kita akan membicarakan keadaan di mana velocity triangle pada inlet boleh diringkaskan menjadi seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. So saya harap pelajar boleh print out nota ini ataupun snap print screen, memastikan bahawa pelajar mempunyai contoh velocity triangle yang sempurna untuk ketiga-tiga jenis bilah. So yang paling utama bezanya ialah penggunaan cecair ataupun penggunaan bendalik di dalam pump tersebut. So untuk backward, okay, kita selalu kita akan mengatakan bahawa ia suitable for liquid, tetapi untuk forward ia lebih sesuai untuk gas. Okay, dan perbezaan yang lain boleh dilihat melalui carta ini. Diharapkan juga pelajar boleh membuat self revision, self study berkenaan dengan kelebihan backward radial dan juga forward blade. Okay, pelajar boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada internet ataupun daripada YouTube dan sebagainya. Kemudian kita akan melihat satu elemen ataupun satu parameter yang paling penting di dalam centrifugal. Ia dinamakan sebagai Euler head. Walaupun ejaan dia adalah EULER, diharapkan pelajar boleh membunyikan tersebut, perkataan tersebut adalah sebagai Euler head. Kerana Euler head sebenarnya adalah diambil berasal daripada nama saintis yang memberi tumpuan kajian beliau kepada centrifugal pump. So, Euler head. So, in this topic, Euler head ini secara ringkasnya apa? Secara ringkasnya ialah kita kata theoretical head. Okay, maksudnya theoretical head. So, membawa maksud sekiranya tiada resistance di dalam pump tersebut, okay, katakan kita ada pump di sini. So mungkin kita kata kita lihat di dalam spek jualan pump tersebut. Pump tersebut boleh mengangkat air setinggi 100 meter. Oleh itu nilai 100 meter ini adalah theoretical head ataupun Euler head. Tetapi apabila kita gunakan pump ini, kita masukkan air, kita run dan sebagainya, kita dapati bahawa air tidak boleh naik pun 100 meter. Air hanya boleh naik sekitar 70 meter. Kenapa air boleh naik 70 meter sahaja? Kerana 30 meter lagi di sini sebenarnya kita gunakan ataupun tenaga yang digunakan untuk menghalang ataupun overcome all the frictions and so on and so forth. Maksudnya kita akan menghalang segala rintangan yang berlaku di dalam sistem tersebut, menyebabkan tenaga yang ada pada air dah semakin berkurang. Oleh itu air hanya boleh naik setinggi 70 meter. Oleh itu nilai 70 meter di sini dikenali sebagai HM ataupun manometric head. So ini kita kata adalah paling basic yang awak kena faham. Selalunya manometric head tidak menjadi persoalan. Kerana apa? Manometric head adalah nilai actual yang kita boleh nampak daripada pump. Itu sebab di dalam di awal kuliah ini saya tunjukkan beberapa gambar rajah bagaimana kita ingin mengukur head of pump ataupun lebih spesifik sebagai manometric head. Kenapa di peringkat awal saya menggunakan head of pump? Kerana term head of pump telah biasa didengar oleh pelajar ketika dalam fluid mechanics 1. Jadi supaya pelajar dapat memberi gambaran yang betul ataupun mudah untuk memahami topik ini, di peringkat awal kita akan menggunakan head of pump.
Walau bagaimanapun, bermula daripada slide ini, kita akan membincangkan tentang pelbagai jenis head ataupun turus tenaga. So, dua yang utama ialah oiler head dan juga manometric head. Secara ringkas, pelajar boleh ingat, oiler head adalah theoretical head dan manometric head adalah actual head. So, maksudnya, actual head adalah ketinggian air yang sebenar yang boleh diangkat oleh pump. Okay, permasalahan untuk mengira oiler head ini menjadi tajuk utama kerana apa? Kerana kita tidak boleh mengukur theoretical head yang berada di yang boleh dilakukan oleh pump secara eksperimental. Kerana apabila kita buat eksperimen, sudah tentu friction akan berlaku. Sekurang-kurangnya kita kata ada friction yang disebabkan oleh sifat bendali itu sendiri. Apa sifat bendali yang menyumbang kepada friction adalah sifat no slip condition yang akan berlaku di, pada molekul. Maksudnya molekul akan melekat pada permukaan solid surface menyebabkan kita kata ada velocity distribution. So berkenaan dengan idea no slip condition, kita telah belajar di banyak tempat. Kita belajar pada fluid mechanics 1 dalam tajuk viscosity, kita belajar dalam tajuk boundary layer, kita belajar berkenaan dengan no slip condition dan sebagainya. Okay, so saya harap pelajar boleh imagine kesukaran untuk kita mengira theoretical. Oleh itu, untuk mengira theoretical head, kita akan hanya bergantung kepada theoretical, maksudnya idea ataupun pengiraan secara ideal. Oleh itu, untuk mengira Euler head ataupun theoretical head, kita menggunakan idea top. Kerana apa? Kerana kita boleh imagine kita ada blade di sini. Saya melukis dalam bentuk yang mudah. Kita ada blade dan blade ini akan dipusingkan oleh motor. Jadi secara teoretikal kita akan cuba mengira apakah force yang berlaku ketika motor memusingkan bilah. Oleh kerana objek bilah ini berputar pada satu, maknanya dia rotate, dia berputar pada satu paksi, oleh itu kita tidak menggunakan idea force. Okay, yang ini idea ni sama seperti idea linear velocity dan rotational speed. So kita tidak menggunakan force kerana force dia lebih kepada keadaan kita ada satu kotak seperti ini dan kita tolak dengan certain value. So kita ada horizontal force. Tetapi apabila sesuatu objek berputar, selalunya kita akan menggunakan idea torque. Okay. Yang ini saya harap pelajar dapat memahami. Sebenarnya di dalam mechanical kita akan fokus kepada force sahaja, change of forces and so on. Tetapi ada kalanya kita menggunakan terms yang berlainan. Yang paling mudah, okay, kalau kita mengira berkenaan dengan stress, sebenarnya dia adalah lebih kepada pressure. Contoh sebab yang paling mudah sekali, kita kata kalau awak rasa pressure, subjek banyak nak study dan sebagainya, dia akan menghasilkan stress. Sebenarnya stress tu adalah pressure. Dan kalau kita lihat rumus matematik pun, kita kata rumus stress akan mempunyai unit yang sama dengan pressure. Okay, jadi kita kata yang ini perkara yang saya rasa mungkin dapat membantu pelajar untuk memahami idea mechanical dengan lebih mudah. So sama juga contohnya kalau kita menilai friction, friction sebenarnya adalah force. So sebab itu kita menggunakan rumus friction, rumus friction itu adalah Newton. Okay. So jadi kita melihat dulu nota ini. So in this topic, torque is defined as the angular momentum rate. So angular momentum is defined as mvnr. To calculate angular momentum rate, we use mass flow rate. So, our angular momentum rate will become mass flow rate times tangent velocity times radius. Okay, so kemudian idea asal. Okay, kenapa kita mengira berdasarkan mass flow rate didarabkan tangent velocity dan didarabkan dengan radius? Kenapa kita menggunakan tangent velocity? Kerana apabila sesuatu objek berpusing, ia menghasilkan rotational speed. Okay, oleh itu kita tidak boleh mengira dengan menggunakan rotational speed. Oleh itu kita perlu mengambil
kita boleh kita perlu mengambil tangential velocity. Oleh itu, rumus angular momentum at inlet boleh ditulis sebagai m dot v wall 1 dan r 1, dan angular momentum at outlet adalah sebagai m dot v wall 2 dan r 2. So di sini m dot di sini akan refer kepada mass flow rate bendalir yang melalui blade tersebut ataupun bendalir yang melalui impeller tersebut. Nilai R di sini adalah nilai jejari. So saya harap awak dapat faham, sekiranya kita ada impeller seperti itu, kita ada blade di sini. Okey, R1 membawa maksud nilai jejari daripada center point ke point nombor 1, iaitu pada inlet. Okey, inlet di sini awak kena berhati-hati, awak kena faham bahawa inlet adalah tempat di mana air mula masuk. Dan apabila air mula keluar, titik di situ dikenali sebagai outlet dan dituliskan sebagai nombor 2. Oleh itu, R2 membawa maksud jarak daripada center point, titik tengah, hinggalah ke titik nombor 2 ataupun outlet sesuatu bilah. Okay. So kemudian kenapa kenapa kita menggunakan V-wall 2 dan V-wall 1? Kenapa kita tidak menggunakan U1? Ataupun U2, kerana U1 dan U2 juga adalah tangential velocity. Okay, kita perlu melihat keadaan di mana nilai perkara ataupun kita ingin fokus berkenaan dengan Euler head. Euler head ni adalah tenaga secara teori yang dimiliki oleh cecair setelah melalui pump. Okay, di dalam blade, sewaktu kita belajar velocity triangle sebelum ini, okay, sewaktu kita belajar velocity triangle di sini, okay, kita melukis, kita ada V1, so kita ada di sini U1 and then kita ada VR1. Okay, U1 di sini sebenarnya kita kata tangential velocity. Dia tidak melibatkan apa nama tu nilai teori yang ada di dalam cecair. Oleh itu adalah lebih tepat untuk kita mengira, kerana apa? Kerana pada outlet di sini ataupun inlet kita ada VF1, di sini kita ada VF2. Okay. Nilai VF2 ini adalah flow theoretical velocity untuk cecair. Kerana apa? Kita beranggapan bahawa sekiranya tidak ada resistance, air akan bergerak dalam bentuk source. Maksudnya bergerak daripada center point selari pada arah jejari. Oleh itu, tetapi secara realitinya wujud geseran. Oleh itu, geseran tersebut dinyatakan sebagai V-wall 2 dan juga di sini sebagai V-wall 1. Oleh itu, Euler merasakan bahawa saintis yang membuat kajian berkenaan dengan perkara tersebut, Euler merasakan bahawa penggunaan V-wall 2 lebih tepat kerana ia menggambarkan tentang perubahan tenaga yang ada di dalam perubahan tenaga yang berlaku di dalam bendalir. Kerana untuk mencari theoretical, sebenarnya ia berkait rapat dengan losses yang berlaku ataupun kehilangan tenaga yang berlaku dan juga actual head yang ada pada air. Okey, diringkaskan cerita, okey, maksudnya untuk mencari Euler head, kita bermula dengan angular momentum pada inlet dan outlet dan rumusnya dinyatakan seperti ini. Okey, so kemudian kita cuba melukis velocity triangle. Kita menggunakan backward blade kerana ini yang paling mudah ataupun yang paling common digunakan. Kerana selalunya pump digunakan untuk liquid, untuk cecair. Kita ada blower untuk menghasilkan angin dengan had laju yang lebih tinggi. Tetapi kita kata common idea ataupun common representative di dalam tajuk centrifugal selalunya adalah backward blade. Kerana memang pump banyak digunakan di dalam medium air untuk mengangkut air. So kemudian kita perlu untuk mencari C
changes of angular momentum rate. So jadi bila kita mengatakan changes, perubahan, tentulah kita akan membuat penolakan poin 1 dengan poin 2 atau poin 2 dengan poin 1. Jadi untuk mengira changes of angular momentum rate, kita akan menulis T sebagai changes of momentum rate. Kita tolakkan poin nombor 2 dengan poin nombor 1. So kenapa kita tolakkan poin 2 dengan poin nombor 1? Kerana pertama awak kena faham kita membicarakan tentang pump. So pump ini kita kata apa kelebihan pump dia akan beri, dia akan add energy. Add energy into the fluid. Maksudnya dia akan menambah tenaga di dalam fluid. Membawa maksud air yang masuk daripada I di sini akan masuk melalui blade dan berlaku perpindahan tenaga di sini, dan apabila ia keluar pada outlet di sini, ia akan mempunyai tenaga yang lebih berbanding dengan tenaga yang dia, yang ada pada air pada inlet. Oleh itu, kita untuk memastikan pengiraan kita lebih mudah, maksudnya nilai di dalam positif, kita di peringkat awal kita setkan supaya kita mencari changes of angular momentum rate dengan menggunakan rumus 2 tolak 1. Okey, kemudian kita cuba play around dengan equation yang kita ada. Kita tahu bahawa m dot sama dengan rho AV, dan rho AV juga boleh ditulis dengan rho Q. Oleh itu kita boleh substitutkan nilai T di, tersebut menjadi T sama dengan rho Q, V world 2 tolak R2 tolak V world 2 R2 tolak V world 1 R1. Kemudian kita boleh membuat definasi. Power can be defined as torque times angular speed. So jadi kita boleh kata torque sama dengan angular speed, T omega. So kita masukkan nilai T, nilai torque di sini seperti nilai yang kita dapat di bahagian atas. So kita boleh menulis nilai power seperti ini. Power sama dengan rho Q, V world 2 R2 tolak V world 1 R1 omega. Kemudian kita ubah lagi, maksudnya kita ubah oleh kerana kita ada nilai R di sini. Okay. Dan kita cuba ubah dengan menggunakan hubungan di antara linear velocity dan juga rotational speed. Jadi kita tahu bahawa U sama dengan R omega. Oleh itu U1 sama dengan R1 omega, U2 sama dengan R2 omega. Kiranya kita ingin menggantikan ataupun kita ingin substitute di dalam R1 dan R2, kita boleh substitute, kita boleh gantikan dengan nilai berikut. Okay, jadi setelah kita masukkan nilai, kita boleh ada kelebihan untuk kita cancel off nilai omega. Oleh itu nilai power kita boleh ringkaskan menjadi berikut. So, jadi kita boleh menulis power sama dengan rho Q, V world 2 U2 tolak V world 1 U1. Okey, kemudian berdasarkan rumus yang lain, okay, kita juga boleh menulis power sebagai rho GQH. Okay, nilai rumus ini saya telah tunjukkan pada slide yang sebelum ini. Oleh itu, kita boleh buat oleh kerana kita ada dua persamaan, kita boleh menulis dalam bentuk persamaan serentak. Ataupun kita combine apa nama tu, dua persamaan yang kita ada. So, jadi kita menulis sebagai the value of H must be maximum to produce a maximum power. Assume that there are no energy losses in the system. Maximum power is an ideal condition. We could substitute H here as HE. It is called as Euler head. Now our equation will become P is equal to rho GQHE. And it is also equal to rho g V world 2 U2 minus V world 1 U1. So di sini apa yang awak kena faham ialah, K
kita samakan power sama dengan rho GQH sama juga dengan rumus yang kita dapat pada pengiraan di sini. So jadi kalau kita tulis di situ adalah rho Q V world 2 U2 minus V world 1 U1. Okay. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah kita ingin mencari Euler head. Okay. Euler head ditulis dengan simbol H dan E di sini. Okay. Jadi Euler head ni bermaksud theoretical head. Bila theoretical head berlaku? So theoretical head berlaku apabila tidak ada friction. So maknanya sekiranya friction tidak ada, tidak ada friction di dalam pipe, tidak ada friction di dalam impeller dan sebagainya, air boleh diangkat setinggi yang mungkin. Okay. Membawa maksud, sekiranya nilai H di sini menjadi Euler head, oleh itu nilai P di sini menjadi maksimum. Ataupun ditulis dengan cara yang terbalik, kita kata theoretical head berlaku apabila power berada di dalam keadaan maksimum. Oleh itu, sekiranya power maksimum, membawa maksud H di sini ialah nilai H dalam keadaan theoretical. Oleh itu, kita gantikan nilai H di sini dengan nilai HE. So, jadi kita gantikan nilai H tersebut dengan HE. Kemudian kita dapati kita boleh cancel off. Maksudnya kita boleh potong rho Q dengan rho Q yang di sebelah kiri dan kanan. Oleh itu, kita boleh rearrange equation tersebut menjadi kita bawa nilai G dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oleh itu, rumus yang awak kena ingat berkenaan dengan Euler head ialah ini. Maknanya Euler head sama dengan 1 over G V world 2 U2 minus V world 1 U1. The HE is known as Euler head. The unit is in meter. So it is an ideal head produced by the impeller in pumping system. Ideal means that there are no losses at all. Jadi saya harap awak dapat faham apa yang dimaksudkan dengan Euler head. Satu perkara lagi yang awak kena faham berkenaan dengan Euler head ialah Euler head unit dia adalah di dalam meter. Kenapa kita reflect tenaga di dalam meter? Kerana seolah-olah kita mengatakan sekiranya kita ada pump di sini dan pump ini kita bekalkan dengan 10 joule tenaga. Selalunya pelajar akan mengatakan okay, unit untuk tenaga adalah joule. Kenapa kita menulis dalam meter? So idea dia ialah tenaga yang dibekalkan boleh digunakan untuk mengangkat air setinggi certain meters, mungkin setinggi 2 meter. Oleh itu kita reflect penggunaan tenaga seperti dengan idea 2 meter kerana seolah-olah tenaga tersebut boleh untuk mengangkat air setinggi 2 meter. Okay, itu idea yang pertama. Idea yang kedua, saya harap pelajar masih ingat lagi penggunaan Bernoulli equation. So jadi Bernoulli equation kita akan menyelesaikan di dalam unit meter. Okay. So kalau kita menulis Bernoulli equation, kita ada P over rho G campur V square over 2G dan campur Z. So kita dapati bahawa Z di sini akan lebih reflect kepada potential energy, V di sini akan lebih reflect kepada kinetic energy dan P di sini akan reflect kepada pressure. Mengapa kita membincangkan pressure, velocity dan Z tetapi di dalam unit meter? Okay, kerana kita membincangkan turus, maksudnya kita membincangkan turus tenaga. Ataupun di dalam Inggerisnya kita membincangkan berkenaan dengan energy head. So bila ada perkataan head di sini, dia akan reflect unit dia adalah di dalam meter. Itu sebab di dalam Euler head, kita kena letak perkataan head kerana ia menunjukkan unit tersebut di dalam meter. So saya rasa perkara ini telah dibincangkan dengan mendalam ketika pelajar berada di fluid mekanik 1. Okay, ketika lebih-lebih lagi dalam introduction dalam fluid dynamics kerana di situ bermulanya penggunaan Bernoulli equation di dalam pengajaran.
Okey, so diharapkan pelajar dapat membuktikan pengiraan Euler Head seperti yang saya tunjuk di dalam slide ini, kerana ada ketikanya di dalam final exam ataupun di dalam test 2 pelajar diminta untuk membuktikan rumus Euler Head. Okey, so kemudian kita cuba melihat bagaimana untuk kita mengubah velocity triangle yang ada pada inlet supaya menjadi seperti yang ditulis di dalam slide ini. Kita tahu bahawa Euler Head adalah theoretical head. Rumusnya adalah 1 over G, V world 2 U2 minus V world 1 U1. Jadi selalunya para saintis akan cuba memastikan ataupun kita kata engineers akan cuba memastikan bahawa theoretical head berada dalam keadaan maksimum. So, jadi bagaimana untuk kita memastikan Euler Head akan sentiasa kekal dan juga berada dalam keadaan maksimum? Kita kena pastikan bahawa nilai V world 1 U1 sama dengan kosong. Kerana kalau anda kata kita tak samakan dengan kosong, apa yang kita dapat ialah apa? Kita dapati bahawa walaupun nilai yang diharapkan ini besar, kalau ia ditolak dengan certain value, nilai akan menjadi lebih kecil. Oleh itu, nilai Euler Head akan berubah-ubah. Ataupun nilai theoretical head akan menjadi tidak maksimum. Okay. Jadi, oleh itu, engineers akan cuba memastikan supaya Euler Head akan kekal maksimum dengan cara kita memastikan sebutan kedua, V world 1 dan U1 di sini sama dengan kosong. So, macam mana kita nak samakan dengan kosong? Kita dapati bahawa secara matematiknya untuk mendapatkan V world untuk mendapatkan V world 1 darab U1 sama dengan kosong, kita ada dua keadaan, iaitu U1 mungkin sama dengan kosong atau V world 1 sama dengan kosong. Tetapi dari dua keadaan ini, kita dapati bahawa nilai U1 tidak boleh sama dengan kosong. Kerana apa? Kerana nilai U1 sebenarnya adalah reflect pergerakan impeller. So kalau kita melihat balik equation, kita menulis U1 sama dengan R1 dan omega. Jadi bermaksud U1 di sini sebenarnya adalah linear velocity untuk rotational speed. Sekiranya U1 sama dengan kosong, membawa maksud pump tersebut tidak berjalan. So yang ini saya harap awak dapat faham. Itu sebab di dalam kita mengira Euler Head, kita tidak mengira nilai U1. Kita menggunakan tangential velocity ataupun kita menggunakan V world 1 kerana ia lebih reflect kepada tenaga yang dibawa oleh air. Sedangkan U1 dia lebih reflect kepada tenaga yang berlaku ataupun putaran shaft. Sama ada air atau tidak, U1 akan kekal berpusing. Okey. Okey, oleh itu kita kata untuk memastikan Euler Head di sini kekal maksimum, kita kena pastikan bahawa V world 1 sama dengan kosong. Jadi sekiranya engineer berjaya untuk mendapatkan keadaan V world 1 sama dengan kosong, oleh itu nilai ini akan menjadi sifar. Maksudnya Euler Head boleh dilukis ataupun Euler Head boleh ditulis dengan menggunakan rumus ini sahaja. Okey, sekiranya V world 1 menjadi kosong, apa akan jadi? So jadi kita akan lihat di sini, selalunya kita akan ada V1 di sini. Di sini kita akan ada VF1 dan di sini kita akan ada V world 1. Okey, sekiranya V world 1 sama dengan kosong di sini, membawa maksud anak panah ini tidak ada. Ya, awak boleh imagine bahawa anak panah ini semakin kecil, menyebabkan anak panah di sini akan mendekati nilai VF. Oleh itu, kita boleh melukis ataupun kita boleh ubah velocity triangle pada inlet. So, kita boleh mengubah velocity triangle pada inlet menjadi seperti ini. So, jadi kerana apa? Kerana nilai V world 1 kita anggap sama dengan kosong. Oleh itu apabila V world 1 sama dengan kosong, saya harap tidak ada pelajar yang maintain nilai V1 di sini. Awak jangan tulis V1 di situ.
VF1 di situ, dekat sini tak ada apa-apa, kosong. Kerana ia akan menyalahi hukum velocity vector. Yang itu saya harap awak dapat faham. So, oleh kerana vector di sini telah tiada, so dia akan tarik hujung di sini dan akhirnya akan menjadi tegak. Oleh kerana ia telah menjadi tegak, membawa maksud bahawa kita boleh beranggapan bahawa dalam keadaan sekarang V1 sebenarnya sama dengan VF1. Kerana V1 sama juga dengan kosong. Tetapi di dalam outlet, kita kata tidak ada kepastian. There is no guarantee that V2 is equal to zero. Maksudnya awak jangan pandai-pandai cakap V2 sama dengan kosong. Selalunya di dalam outlet V2 akan wujud. Kerana apa? Di dalam outlet, tenaga yang dimiliki oleh bendalir selalunya lebih tinggi daripada inlet, menyebabkan turbulence berlaku. So turbulence itu akan reflect dengan kehadiran V2. Ya, awak pun boleh imagine kalau air dah diletak di dalam pump, velocity tinggi, jadi Reynolds number paling mudah, Reynolds number sama dengan rho UD over mu. Oleh itu, velocity meningkat akan menyebabkan Reynolds number meningkat, dan sekaligus apabila Reynolds number meningkat, turbulence akan berlaku. Itu ironinya untuk kita tidak sewenang-wenangnya. Do not simply says that V2 is equal to zero at outlet. Okey, saya harapkan pelajar boleh memahami mengapa di dalam inlet di sini velocity triangle boleh diringkaskan menjadi bentuk seperti itu. Okey, oleh itu di dalam slide yang terdahulu kita saya tunjukkan velocity triangle untuk backward, radial dan forward adalah seperti berikut, iaitu velocity triangle pada inlet akan menjadi segitiga bersudut tepat sahaja.